Om Swastiastu, welcome to the Kayon Jungle Resort. Kali ini saya dan Devi sedang berada di the Kayon Jungle Resort untuk mengikuti salah satu kegiatan Balinese activity mereka, yaitu membuat canang untuk yang diaturkan untuk kegiatan sehari-hari. Mari ikuti kami. Om Swastiastu. Sebelum mulai kegiatan ini, perkenalkan nama saya Tari. Saya akan menemani Bapak dan Ibu membuat canang hari ini. Boleh tahukah apa sih itu canang? Canang adalah persembahan yang kita lakukan setiap hari untuk agama Hindu. Oke. Ya. Fungsi canang itu apa sih? Fungsi canang itu adalah canang terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari ca dan nang dari bahasa Kawi. Ca yang berarti indah dan nang berarti tujuan. Jadi dengan demikian canang dapat disimpulkan sebagai tujuan untuk memohon keindahan atau sering disebut dengan sundaram. Nah, untuk bahan-bahannya untuk membuat canang itu terdiri dari apa saja sih? Ada beberapa bahan-bahan untuk membuat canang. Diantaranya ada bunga, ada porosan, ada busung atau daun kelapa yang masih muda. Dan ini kita pakai bambu untuk buat canangnya. Ini apa namanya, Kak? Ini bambu. Dari bambu yang dipotong kecil-kecil. Ya. Mari kita buat canangnya. Oke. Ambil satu helai daun kelapa, lalu dipotong seperti ini. Saya contohin dulu ya. Setelah itu dilipat 4 kali. Setelah itu dipotong lagi. Kalau untuk ukurannya itu bebas ya? Ukurannya bebas. Lalu dipotong 2 sisi yang sama. Sebelah sini, lalu dibuka dan dijarit terakhir. Oke, untuk nyaritnya ini pakai bambu yang tadi berarti ya? Ya, pakai bambu yang ini. Saya kasih contoh dulu ya. Jaritnya seperti ini. Kita jarit sampai selesai dan berbentuk kotak. Oke, boleh saya coba? Iya. Thank you. Berarti ini? Ya, ini ditaruh di sini. Ya. Bener ya? Ya, bener. Oke. Okay. Ya. Sudah berbentuk kotak. Sekarang kita tutup lubangnya. Jadi ini hasilnya yang sudah jadi. Oke. Sekarang saya akan potong beberapa untuk dicoba ya.
dijarip di sini. Ya. Gini ya? Ya, seperti ini. Terus? Jarit di sebelah sini. Sekarang di bagian bawahnya. Jaritnya? Ya, jaritnya ke sini. Ya. Ya. Okay. Ini langsung. Ya, langsung. Terus? Setelah itu? Setelah itu dirangkai. Oh, dilipat ini. Ya? Ya, dilipat. Okay. Terus lanjut. Terus ditusuk berarti ya? Ya, ditusuk di sana. Ini di sini. Dijarit lagi. Bisa. Ini tinggal ngikutin ya, arahnya. Ngikutin arahnya sama seperti ini. Ya. Oh, sama ya. Ya, sama. Berarti di ya, di sini. Kalau ikuti ini berarti arahnya bebas saja. Ya, bisa naik bisa turun. Yang mana boleh di atas? Tidak, bebas. Ikuti arahannya biar rapi. Oh, berarti ini harus ya, ini ya. Yang di atas. Oke. Okay. Ya. Seperti ini? Ya. Seperti ini sudah jadi. Saya buatkan untuk penutup lubangnya dulu ya. Kakaknya sudah? Sudah. Oke. Okay. Ini boleh dijarit di tengah-tengah, ya. Saya buatkan lagi satu. Oh, ini berarti diukur ya, sesuai, diukur sesuai kotaknya, ya? Ya, kotak. Okay. Setelah ini, ya, tunggu sebentar kakak. Ini silakan dijarit di tengah-tengah aja. Iya. Taruh di lubangnya, tutupi lubangnya. Lalu dijarit di dijarit dengan lagi di sini dan di kanan dan di kiri. Sini ya, ya. Taruh di sini. Lalu jarit di kan sebelah kanan sebelah dan kiri sini. Ya. Satu, dua. Ya. Ya, sudah selesai. Seperti ya, seperti ini sudah okay. Selesai. Nah, untuk step selanjutnya? Untuk step selanjutnya kita taruh porosan. Kita kalau taruh porosan itu apa tadi fungsinya? Oke, okay, untuk step selanjutnya kita taruh porosan. Tadi apa sih porosan itu? Jadi porosan itu terdiri dari daun sirih, jambe atau gambir dan kapur. Oh, jadi ini sarana pelengkap juga? Ya, ini sarana pelengkap melambangkan tripermana. Di Bali itu tripermana ada tiga, bayu, sabde, dan idep. Bayu berarti pikiran, sabde adalah perbuatan, dan idep adalah perkataan. Nah, sekarang kita taruh porosan di sini. Silakan. Oke. Ya, ini dijarit dulu. Oh, dijarit dulu. Ya. Dijarit. Ya, taruh di tengah-tengah. Tengah-tengah di sini. Ya. Boleh dijarit ya. Silakan ya, dijarit lagi di tengah-tengah biar nggak jatuh. Ya. Sekarang kita lanjut nanding canangnya ya. Taruh sini ya. Ya, boleh. Boleh duduknya agak didekatin lagi dikit. Silakan. Untuk bunganya, kita ada aturan naruh bunga. Bunga putih biasanya ditaruh di sebelah timur sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Iswara.
dan bunga merah berwarna merah ditaruh di sebelah selatan sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Brahma. Selanjutnya, bunga berwarna kuning ditaruh di sebelah barat sebagai simbol kekuatan dari Sang Hyang Mahadewa. Dan yang terakhir, warna biru atau warna hijau, bunga berwarna biru atau hijau ditaruh di sebelah utara sebagai simbol dari Sang Hyang Wisnu. Dan ini namanya kembang rampe, ditaruh di tengah-tengah sebagai simbol dari Panca Mahadewata. Kalau kembang rampe ini dibuat dari apa? Dari daun pandan ini. Oh, daun pandan. Ya, dipotong kecil-kecil. Ya. Mari kita lanjut untuk nanding canangnya ya. Oke. Jadi yang ini adalah sebelah utara, oh, yang lancip ya. Ya, silakan boleh diambil bunganya. Oke, di sebelah. Di sebelah timur. Timur berarti. Ya, silakan. Di sini, ya. Ya. Yang merah di sebelah mana? Masih ingat? Merah sebelah selatan. Ya, merah selatan. Silakan taruh yang merah. Kalau jumlah bunganya bebas ya, banyaknya. Banyaknya bebas. Yang penting arahnya itu sesuai dengan agama Hindu. Lalu yang kuning. Sebelah barat. Sebelah ya. Barat. Dan di sebelah utara itu warna biru. Terakhir, tengah-tengah taruh kembang rampe. Ini di tengah-tengah? Iya, di tengah-tengah. Oke, canangnya sudah selesai ditanding. Nah, kalau untuk orang Hindu di Bali, biasanya mereka menghaturkan canang itu sehari itu berapa kali? Oh, jadi kalau kita orang Bali, khususnya agama Hindu, di Bali kita menghaturkan canang itu sekali dalam satu hari. Kalau misalnya untuk waktunya itu apakah ada waktu tertentu atau bisa kapan aja? Bisa kapan aja, boleh siang, boleh pagi, siang, atau malam. Oh, jadi lebih fleksibel ya? Ya, lebih fleksibel, dan biasanya kita naruh biskuit atau permen di atas canang tersebut untuk rasa syukur kita kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, berarti nanti kalau misalnya pas diaturkan itu bisa ditaruhkan permen atau biskuit ya? Ya, seperti itu ya. Untuk sembahyangnya sendiri, untuk ngaturan canangnya kan cuma sekali. Nah, untuk sembahyangnya bisa berapa kali biasanya? Kita orang Bali kalau sembahyang itu 3 kali sehari. Itu start dari jam 6 dengan menghaturkan puja Trisandya dan continue lagi di jam 12 siang dan terakhir jam 6 sore. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan ini? Ternyata membuat canang tidak serumit yang kita pikirkan ya. Iya, dan ternyata canang itu memiliki peran penting di kehidupan sehari-hari untuk umat Hindu yang juga mungkin bisa dihaturkan setiap hari bagi umat Hindu ya, seperti itu ya. Dan ini juga jadi pengalaman yang sangat luar biasa untuk kami selama tinggal di Dekayon Jungle Resort. Baik, terima kasih untuk waktunya Kak Tari. Om Santi 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 Om. Terima kasih.